Mereka tidak akan mengatakan aing kiai aingnya pasti ke surga. Enggak akan ada kiai bicara begitu. Iya, kiainya enggak bilang begitu, ulamanya enggak bilang begitu. Tapi kita percaya ilmu yang ada pada mereka adalah modal mereka beramal soleh. Sedangkan adkhalahullahu jannata ala ma kana alaihi minal amal. Amal adalah salah satu sebab datangnya rahmat. Amal soleh adalah salah satu sebab datangnya ridho. Kalau orang sudah dapat ridho Allah, kalau orang sudah dapat rahmat Allah, niscaya surga tempat berpulangnya. Sebagaimana kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, illa ayyatahum madaniyallahu ta'ala birahmatih. Bahkan hingga seorang pendusta, hingga seorang pemabuk, hingga seorang pencuri, hingga seorang pendosa, hingga seorang ahli maksiat, kalau di akhir hidupnya dapat rahmat dan ridho Allah, niscaya tempat pulangnya adalah surga. Ini adalah kabar baik buat kita. Kalau kita kumpul sama ulama, niscaya pintu surga lebih terbuka lebar buat kita. Ya Rabbal wa sammi mu'tallan minal asma'i makan Mustafa wal murtaqi makarimah. Kita bersandar kepada ulama-ulama yang punya akhlak mulia, yang akhlak mulia mereka bersandar kepada Habibuna wa Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Masalahnya generasi hari ini sudah berubah, sudah jadi generasi bermental tempe. Tahu tempe sudah memble. Tidak ada lagi mental baja. Yang ada adalah elehan gampang mewek. Ayana naon mewek. Galau seuti mewek. Gelisah seuti mewek. Ngeri seuti mewek. Membalik ngomong lebih salah. Sing bener mewek. Gimbalik. Udah pedah-pedah beli saya ngomong-ngomong. Lamun ayana naon cerit gawe nate. Lempoh di juru tanggal betul. Ku menangis betapa kejamnya dirimu atas diriku. Hidup ini terlalu berwarna. Kalau kita harus hadapi dengan mental lemah coy. 17 Agustus 1945, 75 tahun yang lalu, merdekanya Indonesia dengan diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta bukan sebagai kemerdekaan yang merupakan hadiah dari Portugis, hadiah dari Inggris, hadiah dari Belanda, hadiah dari Jepang. Bukan, demi Allah bukan. Ini benar-benar secara hakiki anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berjuang memerdekakan NKRI juga para santri dan para ulama, saudara-saudara. Kalau tidak ada para santri, kalau tidak ada para ulama, duka teuing bisa aya tapi akbar di Cimahi si kaki. Alhamdulillah. Bisa aya cerita sedikit, coy. 17 Agustus Bung Karno Bung Hatta proklamasi merdeka, ternyata PR belum selesai. Hanya selang beberapa saat, hanya 2 bulan lebih beberapa hari, Inggris dengan sekutu Jepang datang lagi ke Indonesia lewat Jawa Timur. Lewat pintu Surabaya mereka ingin merebut kembali Indonesia. Dengan congkak dan pongah dari balaga pemolontongan di sekoplok Jepang, dia datang dan berkata, saya pergi dari Indonesia bukan dikalahkan oleh orang Indonesia. Saya pergi dari Indonesia karena Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Terpaksa kami pulang kampung ke Jepang. Orang Indonesia tahu untuk memerdekakan diri. Tidak bisa, kami tidak terima disebut kalah. Jepang datang ke Indonesia ingin merebut lagi. Apakah Jepang berhasil? Demi Allah, tidak. Kenapa? Karena yang ada di barisan terdepan adalah kaum santri yang siap membela NKRI sampai dengan cara penghabisan, saudara-saudara. Sallallahu alaihi wa sallam.